Selamat pagi pemirsa. Jumpa lagi dengan channel Satrio Banyu. Saat ini kita berada di Desa Kelampok, Kecamatan Godhong Purwodadi. Kita jalan-jalan pemirsa, cari mainan barongan, toko barongan yang lengkap di daerah Godhong. Ini pemirsa, ini di Jalan Raya Godhong Semarang ini pemirsa. Ini kita di Rizky Toys. Kita lihat ada apa saja ya pemirsa di Rizky Toys. Ayo kak, kita lihat kak barongannya. Itu kak yang besar kak. Nah, ini di sini ada barongan yang ukurannya cukup besar. Keren sekali. Apa kak itu pak? Ini kakak. Nah, besar sekali ya kak yo. Ngomong ah. Ini pemirsa, warnanya coklat, barongan coklat. Ada apa lagi kak? Jalan-jalan pemirsa kak. Ini model caploan. Ada ini pemirsa. Apa? Wih, barongan apa? Barongan Demak kak, ada kak. Ini barongan Demak ini. Barongan khas Demak. Tokonya lengkap sekali. Ini pemirsa, tokonya besar sekali. Banyak sekali koleksinya ini pemirsa. Berbagai macam ukuran. Tuh. Ini bujang ganong lengkap sekali. Kita nanti bisa tanya-tanya yang pemilik tokonya. Ini pemirsa, berbagai macam mainan tradisional. Mobil truk juga ada ini pemirsa. Ini. Di sini ada mobil truk kayu. Ini mobil truk kayu. Ini layangan barongan juga ada ini. Lengkap sekali. Monggo kunjungi toko mainan Pak Triyono di Desa Kelampok, Kecamatan Godhong, Kabupaten Gerobokan ini. Kak, mobil truk besar kak. Ini kono kak. Oh, ini kakak ini. Coba mobil truk besar. Barongan apa kak? Iki kak, piro kak ika? Kayu kak yuk. Ini kakak ini milih-milih ini. Beli kak, saya mau beli kak. Copot masker ya kak. Kak, kak, copot masker ya. Saya mau beli kak. Ini kakak mau beli ini, mau pilih-pilih. Butonnya kak. Iya, itu buton kuning. Itu Pak Triyono itu. Pagi Pak Triyono.
Selamat pagi. Selamat pagi. Ini jauh-jauh dari Blora. Ini saya lihat ada toko barongan yang sangat lengkap, sangat bagus sekali. Ini desa mana Pak Triyono ini? Desa Klampok. Nah, Desa Klampok ini pemirsa, kita coba salah satu topeng ini kira-kira harga berapa Pak? Kalau kayak gini? Ini 200. 200. Model 175. Tapi masih bisa ditawar pemirsa. Nanti bisa telepon Pak Triyono, nanti nomor teleponnya saya cantumkan di channel ini. Kalau mau telepon atau calling-calling nanti bisa dikirim lewat jasa paket. Iya Pak ya? Iya. Yang penting nanti dengan Pak Triyono saling istilahnya tawar-menawar, nanti bisa dikirim tapi harus ditransfer dulu. Nanti pasti dikirim. Nah ini. Kalau yang barongan depan tadi Pak? Yang besar, yang bagus tadi. Kesana tadi Pak Triyono. Ini. Pinten ngeten iki? 900. 900? 900 sudah dosen, sudah pakai. Jumlahnya. Oh, sudah pakai kemulnya ini 900-an. Bisa tawar-menawar. Jadi fleksibel. Pinten Pak niku, Pak? 800. Iki 800. Bagus sekali. Kayu napa niki? Kalau kayunya enggak tahu. Ini bagus sekali ini. Tinggal jual. Mainan tradisional. Tapi di sini lengkap juga nggih Pak Triyono, enten napa? Mainan truk juga ada. Mainan yang lain ada ini. Tradisional, gendang-gendang. Bisa pilih-pilih. Kostum ganong juga ada nggih Pak. Monggo-monggo jika ada acara karnaval atau apa, bingung cari kostum, bisa ke sini di kios mainan Pak Triyono di daerah Kecamatan Godong, Kabupaten Gerobokan. Oke pemirsa, terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel ini.